sipping it, praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hi, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua, sudah pasti siapapun juga yang melakukan kesalahan, yang terlibat kesalahan, salah laku jenayah, apalagi yang melibatkan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum dikenakan tindakan undang-undang, kena siasat dulu. Tetapi siapapun juga, pencuri, penyakau duit kerajaan, duit rakyat ini perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini saya mendapat satu maklumat. Saya tidak pasti ia benar ataupun tidak, tapi kalau kita fikir secara rasionalnya, secara rasional, kalau yang bersalah itu, siapapun juga yang bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Satu sumber yang saya dapat, artikel daripada scoop.my berita, rumah Tan Sri diserbu SPRM. Nah, ini pasti mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik. Siapa Tan Sri itu? Mari kita sama-sama di dalam artikel ini. Rumah Tan Sri diserbu SPRM. Siasatan libatkan bekal kendaraan kerajaan. Artikel pada 19 Januari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri pagi tadi bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah perolehan membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia. Sumber memberitahu Scoop, ia merupakan kesinambungan kepada siasatan SPRM sejak Julai tahun lalu. Turut diserbu beberapa syarikat berkaitan bagi melengkapkan siasatan SPRM ini. Pada 2020, Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahid, memaklumkan sejak 30 Oktober 1993, konsesi fleet kenderaan Kerajaan Malaysia telah diuruskan sebuah syarikat sendirian berhad milik Tan Sri tersebut melalui perjanjian konsesi antara Kerajaan Malaysia dan syarikat berkenaan. Perjanjian tersebut telah tamat pada 31 Disember 2018. Namun, tegas Ahmad Badri, bagi menguruskan fleet kenderaan kerajaan pada masa hadapan, kerajaan telah memutuskan supaya syarikat konsesi dipilih secara request for proposal RFP yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan kata lain, tidak ada tender terhad atau pemberian tender secara terus diamalkan. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim, ketika dihubungi Scoop mengesahkan tindakan SPRM itu, beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara tersebut. Dalam pada itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, turut mengesahkan serbuan dilakukan di kediaman ahli perniagaan tersebut bagi siasatan lanjut. Namun ketika dihubungi Azam dan Hishamuddin, bagaimanapun enggan mengulas lanjut kerana siasatan masih dijalankan. Bagaimanapun, Tan Sri yang dimaksudkan adalah sekutu rapat bekas Menteri Kewangan Tun Dame Zainuddin yang turut sedang disiasat SPRM berhubung sumber kekayaannya. Nah, di dalam artikel daripada Scoop juga menyatakan Tan Sri yang dimaksudkan adalah sekutu rapat bekas Menteri Kewangan Tun Dame Zainuddin yang juga sekarang ini sedang disiasat berkaitan sumber kekayaannya selepas Menara Ilham disita. Nah, saudara-saudara, adakah Tan Sri yang diserbu ini, rumah Tan Sri yang disebut SPRM ini yang dikatakan adalah sekutu rapat bekas Menteri Keuangan Tun Dame Zainuddin ini adalah Tan Sri yang kita kenal, yang memang menjadi Tan Sri yang terkenal di Malaysia. Nah, saudara-saudara, persoalannya, kalau artikel ini benar daripada Scoop, kalau benar ini pasti satu serbuan yang mengejutkan. Dan ini pasti satu kejutan baru lagi untuk Dame Zainuddin, karena dikatakan Tan Sri itu adalah sekutu rapatnya.
Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, apapun, apa komen Anda? Kita menantikan siapa identiti Tanser ini. Siapakah identiti rakan sekutu DM Zainuddin ini? Kalau kita lacak Mahathir pun, Mahathir bukanlah Tan Sri, beliau adalah Tun Dr. Mahathir. Tapi saudara-saudara, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.